tadi tuh lobbynya. Sekarang kita mau masuk ke kamarnya. Nah, caranya tuh kayak gini, guys. Jadi kita tempelin aja kartu yang warna biru. Nih, kayak gini. Nih, kayak gini, warna biru. Ups. Ah, nggak bisa. Kita coba warna putih. Nggak bisa juga, salah ternyata. Oke, kita langsung ganti lagi. Tadi salah, guys. Oke, ternyata bisa dan masuk. Jadi dia stiker kayak gitu loh, stiker warna biru gitu kalau kamarnya belum terisi. Nah, kita langsung ke dalam harinya. Di sini ada beberapa, ada hanger, ada meja setrikaan tuh. Kemudian kita lihat ada setrika. Jadi ini ada senter. Kalau mati lampu pakai senter ya. Kemudian ini ada box penyimpanan. Oh, kosong. Kemudian kita lihat di atas. Iya. Ops. Nah, kita lihat kamarnya bagus kan? Ini tuh harganya Rp300.000 aja bersama makan. Ini ada pengatur AC. Udah otomatis. Jadi nggak usah pakai remote lagi. Kita aturnya dari sini. Kita langsung nih di sini aku mau nunjukin. Kacanya besar banget tuh, lihat tuh. Nah, besar. Aku suka sih overall ini kamarnya kayak 30 meter persegi. Di sini ada laci 1 2. Di sini ada 4 laci. Kemudian kulkas. Ternyata kulkas ya. Kulkasnya itu dari kayu. Nah, tuh lihat ada kayu dari kulkas. Nah, jadi kosong ya. Di sini bisa ngedinginin air minum segala macam. Kemudian ini mejanya, ini TV, ada kaca kecil, lalu ada di sampingnya itu ada kayak apa namanya, coffee, pembuatan coffee. Ini ada gelas dua, ada colokan, lalu ada lampu lagi. Lampunya aku suka banget, bentuknya kayak kayak gitu. Lucu banget. Nah, ini desainnya menurutku oke banget sih. Nah, tirainya ini aku suka karena tirainya tuh lebar banget dan kacanya lebar banget. Hampir full semuanya kaca. Di sini ada kursi. Lucu banget kursinya. Kemudian ada alarm, ada lampu lagi, ya kan? Nah, lalu kita ini mejanya, mejanya dari kaca rupanya. Ouch. Kemudian ada bed. Bednya besar banget tuh, besar banget. Nah, itu ada desain warna birunya, itu manis banget rasanya. Kemudian kita ke sebelah sini. Ini ada telepon. Kemudian ada colokan lagi, lampu, dan ada itu remote. Remote-nya juga by Hilton. Asik. Kita hidupin TV dulu ya. Itu di sana ternyata ada tempat sampah ya. Saya lupa tadi. Ini ada air minum. Air minumnya kayak gini nih. Jadi ada pembukanya itu di sana nanti di kamar mandi nih. Kita lanjut kamar mandi. Oke. Okay. Kita lanjut ke sini. Ini ada keset digantung. Kemudian ada showernya, ada dua. Begitu guys. Kemudian ini ada hair dryer. Jadi kalau buat cewek-cewek itu putar dryer kayak gini nih. Oke. Kemudian kita ini ada kaca, kacanya lebar banget guys. Kemudian di sini ada shampoo, ada gel. Ini ada toilet. Ini di sini ada tisunya, tenang. Kemudian ada garbage-nya. Kemudian di sini ada laci buat nyimpen-nyimpen mungkin skincare segala macam. Ini kita bisa lihat sini skincare, nah segala macam ya. Kemudian di sini ada handuk dua. Kemudian di sini ada handuk kecil juga buat muka. Kemudian di sini ada refill untuk tisu. Nah, saya suka duo ini sih, lucu banget rasanya.
Ada tisu juga ya di situ ternyata ya, tadi lupa. Nah, ini adalah penampakan. Di sini juga ternyata ada sikat gigi sama paps, apa? Sikat gigi sama odol. Oke, itu review kamar mandinya. Kemudian overall saya suka banget kamarnya nih, kayak gini nih. Fasilitasnya bagus banget. Ini kalau nggak sama sarapan tuh harganya sekitar 200 ribu aja. Saya pesannya dari Traveloka kemarin. Recommended banget. Nggak jauh dari Ngurah Rai Airport. Hanya 5 menit. Oke, kita langsung ke tempat gym. Jadi kita tempat gym tuh menggunakan kartu. Kita tap di situ. Kartu warna biru. And then ini lokasi gymnya. And ini free selama kamu tinggal di sini. Tapi kalau kamu yang umum nggak tinggal di sini, itu bayar 50 ribu aja untuk gym. Menurut aku itu murah. Tapi kalau untuk sebulan itu lebih murah lagi guys. Hanya 300 ribu rupiah untuk member. Wow, keren banget sih. Tuh, bagus banget. Pada saat kita treadmill tuh kayak view-nya itu bagus banget. Videonya itu langsung menuju ke kolam renang yang ada di bawah tuh, lihat tuh. Darah atau ada bunganya kayak bunga sakura gitu, bagus banget kan. Nah, ini lokasi gymnya, jadi kita bisa enak aja sih. Tuh, lihat tuh. Wow, ada bule juga. Ini di luar tempat gym, tapi kalau misalnya nunggu antri gym. Nah, tuh. Nah, enak banget kan. Nah, ini kolam renangnya, habis nge-gym kita ke kolam renang, berenang-berenang. Tuh, enak banget. Di sini bisa sarapan juga. Tuh, tempat lo sarapannya, dan itu free loh. Udah masuk yang 300 ribu tadi, lo bayar. Kayak ini benar-benar kayak benar-benar Bali banget. Di sini udah komplit banget. No, bagus banget. Kita bisa lele ya di tempat duduk itu. Menikmati matahari, asik. Kemudian ini tuh lagi sepi banget. Ini sekitar jam 7 tujuan lah tadi gitu. Jadi belum pada bangun nih orang-orangnya. Tuh, keren banget. Sekian review Hotel Garden in Bali. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next video.